semua ini lagi sih? Kamu kan tahu, yang menyebabkan aku sakit itu kan dia. Aku. Kamu guna-guna aku kan? Iya kan? Ngaku aja. Kamu tuh gak rela kan kalau aku dinikahin sama Mas Damara? Kamu gak rela kalau aku punya anak dari Mas Damara sementara kamu enggak? Apalagi? Gak usah sok-sok nangis deh. Rama, udah. Dokter bilang kamu mengidap penyakit hati yang sudah kronis. Ini gak ada hubungannya sama guna-guna. Aku gak mau Aisyah dan anaknya ada di rumah ini. Dia harus terusir dari rumah ini. Aku mau telepon guru spiritual aku. Dan aku mau tanya sama dia. Dan aku akan membuktikan bahwa dia memang mengirimkan guna-guna supaya aku terkena penyakit kronis. Aku gak nyangka ya. Ternyata kamu jahat ya. Kenapa? Kenapa sih kamu guna-gunain Rama? Kamu tampar aku, Mas. Iya. Kamu tampar aku. Iya. Tega-teganya kamu ya. Kamu guna-gunain Rama sampai dia sakit seperti ini. Kamu tahu, beberapa guru spiritual ngomong yang menyebabkan penyakit Rama karena kamu yang guna-gunain dia. Ngaku! Udah, gak usah nangis. Kalau memang ini yang kamu mau, aku pergi dari rumah ini, Mas. Ceraikan aku, Mas. Aku gak akan ceraikan kamu. Enak aja kamu ya. Kamu habis guna-gunain Rama, kamu minta aku ceraiin kamu. Enggak, kamu harus tanggung jawab. Kalau sampai dia kenapa-napa, kamu yang bakalan kena. Mas, udah sih. Dia kan minta cerai. Ya ceraiin aja. Lagian dia cuma akan jadi virus yang mematikan di rumah ini. Dan gak usah kasih harta gondok gini. Dengar Rama, aku gak terima kamu fitnah seperti ini. Aku gak ngarepin harta gono gini, sedikit pun aku gak minta. Aku akan pergi, sekarang juga aku akan pergi. Aku boleh pinjem gak bonekanya? Itu ada satu lagi, Bel. Enggak, aku maunya yang ini. Ini boneka aku, ayah aku yang beliin. Aku maunya yang ini, aku pinjem ya. Sini! Bella, ya Allah. Kenapa, Bella? Ya Allah, bangun mana ya Allah? Ya Allah. Dina, Dina kamu kenapa? Kamu apain dia, sayang? Enggak sengaja. Aku antar ke rumah sakit ya, ayo. Apa? Ke rumah sakit? Kayaknya gak usah bawa ke rumah sakit segala deh. Jatuh begitu aja kok lebay banget sih. Gak usah. Bangun sayang, bangun. Bangun, ya Allah. Mas Damara kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit, nyusul Aisyah. Aku takut Dina kenapa-napa. Dina gak akan kenapa-napa. Itu kan kata kamu. Ya ampun, Mas. Aku tuh sakit. Aku sakit banget ini. Dan aku pengen kamu ngerawat aku. Ini sakit banget, asli. Sakit banget. Rama, kamu bukan anak kecil lagi yang harus dijagain. Aku jalan ya. Mas Damara. Mas. Mas Damara. Bella janji Bella gak nakal lagi.
Aisyah, gimana kondisi Dina? Ngapain kamu kesini? Ngapain? Dina bukan anak kamu. Dia gak berharga buat kamu. Ngapain kamu kesini? Aisyah, ini bukan saatnya untuk berdebat. Aku gak berdebat. Itu kamu yang ngomong. Kamu yang bilang ya. Anak aku lagi sakit di dalam. Lagi nang sakit. Halo? Pak, mama pingsan. Pingsan? Aku takut, Pak. Ya udah. Papa kesana sekarang. Kenapa Rama? Rama pingsan tiba-tiba. Gak tahu kenapa. Pulang aja. Kamu gak perlu di sini. Dina gimana? Aku yang jaga. Dokter. Dokter. Anak saya gimana dok? Gimana anak saya dok? Allah berkehendak lain. Putri ibu tidak bisa ditolong. 5 menit yang lalu, putri ibu mengembuskan napasnya terakhir. Nyonya Rahma harus melakukan transplantasi hati. Hatinya sudah sangat kronis, Mak. Bahkan ada pembusukan yang diakibatkan tumor. Beliau memerlukan orang yang bersedia mendonorkan hati, Pak. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin. Saya harus cari kemana, dok? Ada orang yang mau mendonorkan hatinya. Bapak harus sabar. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Aisyah, dokter bilang harus ada orang yang mendonorkan hatinya untuk Rama. Karena hati Rama udah rusak. Ya Allah. Gak mudah lagi cari orang yang mau donorin hatinya sekarang. Iya, kita tinggal berdoa aja. Aku udah pasrah. Aku udah kehilangan Dina. Aku sedih. Aku gak tahu lagi. Aku masih punya semangat hidup. Apa enggak? Aku ikhlas, Mas. Aku mau donorin hatiku untuk Rama. Rasanya itu lebih berguna untuk dia. Aisyah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku ikhlas. Aku tahu kamu sayang sama Rama. Lakukan, Mas. Ambil saja hatiku untuk Rama. Karena Allah membenci makhluknya yang pendendam. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Kamu istirahat. Assalamualaikum. Aisyah, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku butuh kamu, Aisyah. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menyia-nyiakan cinta kamu. Cinta kamu sangat tulus, Aisyah. Mas. Iya, Sayang. Ini jalan dari Allah. Ada yang datang. Ada yang lahir. Ada yang meninggal. Aku bahagia, Mas. Aku ingin di sisa akhir hidupku ini masih berguna untuk orang lain, Mas. Enggak, Aisyah. Kamu jangan tinggalin aku, ya. Tolong, jangan tinggalin aku, Aisyah. Jangan sedih, sayang. Jangan sedih.
Udah waktunya aku temenin Dina. Kasihan dia sendirian. Aku ikhlas, Mas. Kalau aku mati nanti, aku mau sumbangin hati aku untuk Rahma, ya sayang. Maafin aku ya, Mas. Aisyah, maafin aku. Aku udah jahat sama kamu. Tapi kamu malah balas dengan kebaikan yang jarang diperbuat oleh orang-orang. Aku gak sempat minta maaf sama kamu dan gak sempat meluk jenazah kamu. Aisyah, maafin aku. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jalan menuju syurganya Allah itu banyak dan juga sulit. Sering saya bilang kagak mudah jalan menuju syurga. Ada jalan menuju syurga itu lewatnya gang-gang sholat namanya. Ada yang gang zakat, ada yang gang jihad, banyak gangnya. Tapi yang memang begitu, lunyu kalau kata Sunan Kalijogo, lunyu, lunyu, penekno, kanggo, sangu, dodot, iro. Gak ada yang menuju ke surga itu enak dan licin begitu, gak ada. Semuanya sulit. Apalagi kalau jalan yang menuju surga itu lewat gangnya yang namanya gang-gang sabar. Di kampung saya ada tuh namanya gang sabar. Ada yang bilang, Mi, itu gang-gang sabar kok lewatnya enak aja. Ya kalau itu mah enak. Tapi untuk melalui yang namanya sabar ini sulit. Bener gak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa alal khasyain. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian. Bisabri, di dalam masalah sabar. Wassolati, dan masalah sholat. Kenapa? Fa'innaha lakabirotun. Karena memang yang namanya gang sabar tadi lakabirotun. Gang sholat tadi lakabirotun. Berat. Kecuali illa alal khusyain. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang takut sama Allah. Makanya sering saya bilang kalau ngucapin sabar doang mah gampang, ya kan? Yang sulit adalah ngejalaninnya. Kita juga sering begitu kok bilang sama teman kita, udah sabar aja. Dia nyautinnya apa? Iya sih tuh katanya ngomong doang, kagak ngejalanin. Yang ngejalanin kan saya. Sabar itu berat. Nah, karena sabar ini berat, maka pahalanya sabar juga besar, ya. Seperti Neng Aisyah itu. Bagaimana coba? Dia sudah sabar terhadap musibah. Dia sudah sabar terhadap taat. Dia juga sudah sabar terhadap maksiat. Makanya pahalanya besar. Kan sabar itu sendiri dibagi menjadi tiga. As-sabru salah satun, sabar terhadap musibah. Tuh Ibu Aisyah, sabar banget terhadap musibah. Udah nikah berapa tahun kagak dikasih keturunan. Sabar dia itu terhadap musibah. Sebab apa? Anak adalah segalanya. Anak samratul qalbi, anak adalah buahnya hati. Kita ketemu teman yang ditanya anak dulu, bener gak? Misalnya ibu ketemu sama mpo, ditanya, anaknya berapa? Kagak ada ketemu sama teman yang ditanya, rumah lu berapa? Laki lu gajinya berapa? Gak ada. Mesti yang ditanya adalah anak. Nah, Neng Aisyah ini, Ibu Aisyah ini sabar. Beberapa tahun kagak dikasih keturunan, dia sabar. Sabarnya lagi apa? Maaf-maaf, lakinya diambil orang dan lakinya mau, dia juga sabar, ya kan? Berarti sabar terhadap musibah. Yang kedua, Neng Aisyah ini juga sudah melakukan kesabaran terhadap taat. Dia taat kepada suaminya walaupun suaminya udah nyakitin. Kalau kita mah, udah digituin, Maya.
kita mah langsung bilang, pulangkan saja aku sama ibu. Gitu kan? Tapi Ibu Aisyah tidak, dia tetap taat kepada suaminya. Nah, sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap maksiat. Neng Aisyah atau Ibu Aisyah tetap sabar. Kenapa? Dia khawatir, kan takut suaminya kalau kagak diizinin untuk menikah lagi, takut melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, karena kesabarannya seperti itu, maka Allah jamin, insya Allah, orang yang seperti Ibu Aisyah itu termasuk wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin.